warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel Gikawi. Hari ini saya akan recoil RBA nya dari Vinci ya, penggantian mulai dari kawat sampai kapas dan beberapa lilitan dan kena berapa OHM home nya ya. Oke, langsung aja tanpa lama-lama, dan sebelumnya jangan lupa like dan komen. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin bisa saya jawab, dan mungkin atau saya tidak bisa jawab, kita sharing bareng-bareng di kolom komentar ya. Karena saya pun juga pemula dan saya hanya bisa mereview atau merekomendasikan itu sepengetahuan saya saja, jadi beda mungkin dengan pendapat orang lain. Oke, okay? Yaudah, sebelumnya oke, okay, kita buka dulu. Saya pakai kawat ini ya, kita cek nanti ukurannya berapa enaknya. Kapas tetap kita pakai bawaan dari boxnya Vivo adapter ya. Pilek dan batuk ya, mungkin musimnya. Ini kita buka ya. Ini adalah yang coil bawaannya. Kita siapkan air panas juga. Ini air panas ya. Oke. Kita bongkar dulu. Nah, di sini ada obeng. Obeng kita pakai obengnya. Obengnya main ya ini. Obeng main. Nah, ini obeng main. Sama ini adalah ukuran atau ukuran buat lilitan kawat ya, karena ini yang bawaan. Oke, langsung aja kita bongkar. Sudah, ini kita cek untuk ukurannya ya, perbandingan ukuran agak besar sedikit dari bawaannya Vinci. Ini perbandingannya. Ini pakai yang 65 ya. Ini 5 liliter ya. Jadi kita rapatkan. Jadi kita potong dulu. Untuk ini tergantung selera kalian ya, mau renggang atau mau enggak renggang, tergantung selera. Kita rapatkan ya. Oke,
Kita udah jadi ini. Lalu kita masukkan. Kita ukur dulu sebelumnya ya. Butuh berapa? Oke, nanti kita potong. Kita potong, langsung kita masukkan. Belum kita cuci dulu ya, lupa. Kita cuci dulu sebentar. Lalu kita pasangkan. Kita tarik dulu. Kita kunci dulu. Itu udah kenceng. Lalu kita luruskan ya. Oke. Jadinya akan seperti ini. Lalu
kita akan tes. Kita kasih lihat. Kemudian kita masukkan ke tank. Setelah kita kasih liquid ya, kita tutup kembali RBA-nya. Sip. Oke. Lalu kita masukkan ke tanknya. Jangan sampai salah. Oke. Oke. Saya main di. Aduh, benar-benar. Oke, saya main di wet. Di main di save aja. 25 ya. Oke. Dan untuk ohmnya ketemunya 30. Ya. 30. Puff-nya kita cek. 2 4. Pakai yang standar ya. Yang tadi 2 11 ya, oke. Nah, yuk langsung aja kita coba. Mantap, mantap, mantap. Rekomendasi lah RBA-nya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini tentang ganti kapas RBA sama koilnya ya. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.